Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di HP. Kali ini kita akan praktekkan stek tanaman tebu. Tapi sebelumnya, biar cepat, kita taruh stekan pada air. Jadi dengan ditaruh di air, maka akar akan cepat keluar. Setelah akar banyak seperti ini, baru kita tanam. Gunakan bantuan kayu atau bambu untuk membuat lubang tanamnya. Ini bertujuan agar akar yang tumbuh tidak rusak. Taruh perlahan. Tutup lagi dengan media tanamnya. Sip. Lanjut, ini yang kedua. Kita tanam secara kelompok. Kita taruh beberapa stek. Setelah itu kita tuang media tanamnya. Kita ratakan secara perlahan saja. Sip, tinggal kita siram. Tanaman tebu ini tanaman yang suka air, jadi penyiraman harus cukup biar tumbuh juga bagus dan optimal. Demikian kebersamaan dengan DHP, semoga bermanfaat cara stek. Jangan lupa tekan tanda jempol, subscribe bagi yang belum subscribe, dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya biar tetap terus bisa bersama di update video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.